menyebut nama Allah dengan penuh kecintaan dan kasih sayang, sihat pun kita seronok sebut. Makin kuat mengingati Allah bila kita sihat. Manakala yang buat maksiat pun, kalau dah sampai peringkat teruk, buruk sangat, sakit pun dibuat juga maksiat. Kita cerita tentang peringkat beginner, orang yang bermula, mubtadi. Secara umumnya, saudara, bila datang musibah pada kita, ia mendorong pada ketaatan dan menghalang kita buat maksiat. Allahumma illa, melainkan orang yang sudah menjadi penagih maksiat. Baik sakitnya, baik sihatnya, sama je. Allahumma illa, orang yang merupakan penagih pada ketaatan, cinta pada ketaatan. Baik sakitnya, baik sihatnya, sama. Dia sakit, hebat menyebut nama Allah. Dia sihat, hebat menyebut nama Allah. Ini peringkat latihan. Ini peringkat orang yang ada kuat. Tetapi lihat, bila kita melihat musibah, ia menolong kita untuk ingat Allah. Ia menolong kita menjadikan maksiat itu tawar di hati kita. Maka ini cerita Nabi Allah Daud AS. Tidakkah engkau mempunyai akal yang dengannya dapat engkau melihat dan berfikir? Tidakkah engkau pernah melihat orang yang direnggut nyawanya oleh malakul maut? Engkau pun akan datang giliranmu dan akan direnggut nyawamu oleh malakul maut. Dia datang untuk memisahkanmu dari kehidupanmu dan memisahkanmu dari keluarga, dari kaum keluargamu dan teman taulanmu. Berusahalah agar engkau tidak diambil nyawamu sedangkan engkau benci untuk menemui Allah Ta'ala. Kirimkan dahulu harta kekayaanmu ke akhirat sebelum engkau berangkat. Tunggulah mati itu datang kepadamu. Kelak engkau akan mendapati banyak kebaikan di sisi Allah Ta'ala daripada apa yang engkau dapati di dunia ini. Syekh Abdul Qadir menyebut tentang kenapa kita tak mahu menyebut nama Allah, mengingatinya, menjadikan cinta pada Allah keutamaan kita. Tak ada akalkah kita? Tak berfikirkah kita? Kenapa kita tidak mahu berfikir tentang perkara-perkara tersebut? Adakah kita nak tunggu malakul maut cabut nyawa kita yang gilirannya pasti datang? Maksudnya, adakah kita nak tunggu? Adakah kita mahu kedatangan kematian kita secara mengejut? Ataupun kalau dia tak datang mengejut, kematian itu tetap menjadi giliran kita? Ada waktu sebenarnya kita dah tahu kita nak mati. Maksud saya, dah sakit tenat, dah tua, dah rasalah nak mati. Ataupun ia datang mengejut dengan keadaan kita tengah bercakap, kita tengah makan, kita tak kata kita akan mati ketika itu. Tak ada seorang pun bila berkata, saya tengah cakap, saya nak mati sekarang. Tidak. Bila dia bercakap, dia ada keinginan untuk hidup lagi. Bila dia makan, dia ada keinginan untuk hidup lagi. Kalau saudara pernah ziarah orang sakit yang dia dah rasa putus asa dengan hidup, nak mati, cuba lihat, dia tak nak makan, dia tak nak bercakap, dia cuma diam termenung, dia tengok atas. Sekali-kali dia, sesekali dia menghembuskan nafasnya seperti ada sesuatu yang dikesalkannya. Berarti dia mengetahui ataupun dia punya tanda-tanda nak mati. Geliran akan sampai. Ada keadaan orang yang tak faham atau tak sedar geliran yang akan datang. Orang ni lalai, cakap, sembang, tiba-tiba datang kematian. Adakah kamu nak tunggu kematian itu datang barulah kamu nak sebut nama Allah walhal pada hari itu, pada ketika itu tak ada manfaat? Baik sekarang kamu sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak sebelum kamu berpisah dengan keluarga kamu, sebelum kamu datang kematian yang akan menambahkan kesedihan kamu. Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak sehingga ia menjadi satu cara mendatangkan cinta kamu kepada Allah Ta'ala, dan juga sebagai satu cara menjadikan kekayaan kamu di hari akhirat kelak. Kita tahu bahawa zikir ialah amalan yang akan disimpan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak sebagai pahala kita. Dan kita juga tahu bahawa tidak mungkin kita mencintai Allah melainkan kita mengingati Allah dengan banyak-banyak. Dan Nabi SAW menyebut, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Tuhan pun cinta untuk jumpa dengan dia. Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Maka dengan mengingati Allah, ia sebagai satu manifestasi lambang bahawa kita ingin bertemu Allah. Sebagai satu lambang. Tetapi tidak menyebut nama Allah, ia sebagai satu manifestasi ataupun sebagai satu tanda alamat bahawa kita benci untuk bertemu dengan Allah. Sebab tidakkah bila kita benci nama orang, jangan sebut nama dia, saya tak suka. Bila kita benci pada orang, jangan sebut lagi nama dia, jangan sebut. Bila kita membencinya, jangan kata nak jumpa, sebut nama dia, awak tolong jangan sebut nama tu. Tapi selalu bila kita merinduinya, jangan kata jumpa, menyebut namanya sudah kita rasa kelazatan.
Sebut namanya, kita pun berbunga muka kita, ceria muka kita. Ini tanda kita suka bertemu dengannya. Kerana itu saudara, bila kita katakan suka, sayang, bertemu dengan Allah, ia diterjemahkan dengan zikir. Seorang yang banyak zikir maknanya disuka. Benci untuk bertemu dengan Allah ialah orang yang lalai, yang dia tidak menyebut nama Allah dengan apa cara sekalipun, sama ada dengan zikir khusus pada lidahnya atau zikir khusus pada anggota badannya yang berupa solat, haji, puasa, atau zikir umum yang menjadikan seluruh adat kebiasaan dilaluinya untuk mengingati Allah, seperti makannya, minumnya, bermainnya, bernikah kahwinnya. Ini adat, tetapi dijadikannya sebagai ibadah dengan menjadikan adat itu sebagai zikir. Ketika dia makan, dia berzikir, dia melihat nikmat Allah yang diberikan. Ketika mana dia bersama isterinya, dia melihat ia satu zikir, satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, anugerahkan kepadanya. Ketika mana bersama anak-anak, dia melihat ia satu zikir, bagaimana anak-anak ini sebagai lambang anugerah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, titipkan kepadanya. Maka semua perkara adat kebiasaan menjadi ibadat semuanya bila dia mengingati Allah. Jadi kalau dia bermain, dia ingat Allah, main itu jadi ibadat. Kalau dia bercakap dengan kawan-kawan untuk yang merupakan kebiasaan dengan tujuan mengingati Allah, bercakap itu pun dianggap sebagai zikir dan ibadah. Maka lihat besarnya makna zikir dan ibadah di sisi Allah SWT. Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ini penutup apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Saya sudah menyebut tentang kelebihan zikir, bagaimana zikir patut dilakukan dan bagaimana kesan zikir dalam kehidupan, dan kenapa kita kena berzikir sebelum datang malakul maut merenggut nyawa kita, dan bagaimana zikir merupakan satu himpunan kekayaan kita di hari akhirat kelak. Orang yang banyak berzikir dan ia ibadat paling mudah, ketika seluruh anggota badan kaku, Allah Ta'ala tak pernah jadikan lidah kita kelu dan kaku melainkan bila kita mati. Anggota badan lain mungkin saja mati lebih dahulu daripada lidah. Mungkin saja kaki kita tidak bergerak. Mungkin saja tangan kita tidak bergerak. Mungkin saja saudara, semua anggota badan lain tidak bergerak dan berfungsi. Tetapi Allah jadikan lidah yang terakhir, yang terakhir untuk dibekukan, dikelukan oleh Allah. Ia hari kematian kita. Sebab itu lidah boleh terus berzikir. Kerana itu ruang beribadat seorang yang bernama hamba Allah terus terbuka selagi mana lidahnya tidak keluh. Tapi bila lidahnya keluh, tertutup semuanya. Bukankah Nabi menyebut tentang hadis yang masyhur, man qala la ilaha illallah dakhalul jannah? Siapa yang menyebut la ilaha illallah dengan lidahnya, maka dia akan masuk syurga. Bukankah kita mentalkinkan orang yang nazak, yang seluruh anggota badannya sudah pun mati, kita mentalkinkannya supaya lidahnya mampu menyebut la ilaha illallah, supaya dia berjaya. Lihat kelebihan lidah. Ketika seluruh anggota badan lain sudah tidak mampu beribadat, lidah masih mampu. Ketika mana mereka mampu memenjara tangan dan kaki kita, mereka tidak mampu mengikat lidah kita. Tak ada lagi bantuan kena ikat lidah. Lepas orang itu dibenci kerana lidahnya, yang diikat tangannya, kakinya, yang dipukul belakangnya. Kalau saudara kutuk saya, saya tak pegang, saya ambil lidah, pukul lidah. Saya pukul, saya tumbuk muka saudara. Saya tumbuk kaki belakang saudara. Walaupun yang bercakap tu lidah. Belakang tak cakap apa, belakang diam dia. Yang cakapnya lidah, tapi tak ada lagi orang. Pegang-pegang, aku nak belasah lidah dia ni. Orang tidak berfikir demikian. Tidak pernah terfikir demikian. Mereka kalau pasal bercakap, dia fikir macam tu, tak tahulah. Sebelum tu mereka takkan berfikir untuk menghukum lidah. Tetapi lidah yang menjadi sebab seluruh anggota badan yang lain dihukum. Untuk apa? Supaya lidah ini kembali menarik balik, bertaubat, memohon maaf. Tidak, lidah tak boleh nak tarik balik. Jadi kalau orang tu cakap tipu lah katakan, ayah pun ambil batang pahit sebab sekali. Sebab lidah tu ada peluang nak tarik balik, tak nak tarik balik. Lagi tak tarik balik, belakang kena sebab. Sudah disebab banyak, lidah pun tarik balik. Ayah, saya ngaku, saya buat. Stop sebab tu. Itu sebab lidah berfungsi untuk dia tarik balik perkataan, untuk dia terus menjadi saksi, untuk dia memperbetulkan saksinya. Walaupun di saat tubuh badan lain sudah lemah, peluang untuk membersihkan nama orang lain dengan lidah tersebut. Kalau Tuhan terus jadikan manusia menghukum lidah, maka orang tak boleh tarik balik, tak boleh cerita balik, tak boleh
bertaubat kembali dengan ucapan lidahnya. Maka ini zikir dan juga lidah. Sebab itu saudara orang beriman, lidahnya berfungsi mengubah seluruh kehidupannya. Lidahnya menjadikan anggota badannya seluruhnya patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Manakala orang yang ingkar, nifak, fasik, lidahnya mencelakakan seluruh anggota badannya. Dan lidahlah menyebabkan seluruh anggota badannya dibakar dalam neraka. Ini yang disebut oleh Nabi SAW pada nasihatnya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, ayakubun nasu finna illa ala hasaidi arsinatihim. Tidakkah kamu tahu ramai yang tersembam dalam neraka disebabkan hasil lidahnya? Tidakkah kamu tahu, wahai Ibnu Mas'ud, yang tersembam banyak dalam neraka tu ialah hasil lang lidahnya. Seperti apa yang disebut lidahnya, berdusta, berbohong, berfitnah, fitnah dan sebagainya. Sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Wabil Sayyid menyebut bahawa lidah bila disibukkan dengan zikir, maka akan tertutup diri kita, tertutup kecenderungan kita mengkebirkan atau mengkabirkan atau membesarkan keaiban orang lain. Nak kebir keaiban orang lain, kebir ni bahasa orang Batak Timur, kebir artinya bahasa Arab kabirkan, besarkan. Kebir, kebir tu besarkan sehingga orang nampak. Kita tidak akan, lidah ni bila senantiasa berzikir, tak fikir kita nak kebir kesalahan orang lain. Tak fikir kita nak dedahkan kesilapan orang lain, keaiban orang lain. Bila lidah ini berzikir, tak sempat nak ngumpat kerana seronoknya berzikir. Sebab zikir, kalau kita lihat, bila Allah Ta'ala ia dengan takdir, iradah, kehendaknya, sehingga wujud ramai kumpulan, tarikat-tarikat, golongan-golongan, firqah-firqah, kumpulan-kumpulan zikir sufi, yang setiap mereka ni ada zikir tertentu. Baik Syaziliyah, baik Rifa'iyah, baik Naqsyabandiyah, baik Muhammadiyah, baik Qadiriyah misalnya. Keperbagian sufi-sufi, aliran tarikat yang lain, masing-masing punya zikir masing-masing, bagi menunjukkan keluasan zikir. Zikir bukan tertentu dengan La ilaha illallah. Dan ada satu lagi kumpulan sufi di Mesir namanya Jamaah Tilawah Quran, di mana zikirnya ialah Asma'ullahul Husna. Itu zikirnya. Mereka menyebut perkataan Al-Malik, Al-Qadir dan sebagainya, untuk menunjukkan betapa luas peluang untuk berzikir. Ia bukan satu kalimah tertentu. Jadi kalau saudara masuk dalam, kita katakan pusat zikir, ia lebih hebat daripada hypermarket. Jadi pilihan saudara nak zikir apa, dia punya pilihan banyak. Kecenderungan saudara zikir untuk apa? Sebab itu setengah ulama' bila menyebut tentang Ismullahil Azam, nama Allah yang agung, ialah dia berkait dengan kita, bukan berkait dengan kalimah itu. Walaupun kebanyakan ulama' menyebut kalimah Allah ialah Ismullahil Azam. Bila kita berdoa, kita menyebut Allah, 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 Allah mustajabkan.